saya kalau makan dengan Syekh Zainal Nasri, dia puha kita. Syekh Zainal Nasri, kita nak kata murid pun segan lah. Mudah-mudahan kita murid lah. Murid ni orang ikut je, kita ni biasa-biasa je. Dia ada murid yang lebih baik, ada murid yang lebih ni kan. Tapi kita harap kita jadi murid lah, masuk-masuklah murid lah, atau muhibbin lah, insyaAllah. Jadi Syekh Zainal Nasri, dia kalau kita pergi rumah dia, dia ajak pergi rumah dia, dia buh nasi kita. Tak apa Ustaz, tak boleh, tak boleh, anak buh. Eh, duduk. Anak buh tak apa, anak khidmat Syekh Zainal Nasri. Luk tadi dia ambil buh kita. Kalau luk tu depan dia, kita pergi, kadang kita pergi kuliah dengan dia, naik kereta pergi kuliah dengan Syekh, orang tak nasi depan kita, luk depan Syekh tu luk lain sikit, udang ke apa ke. Kita ni contoh ayam, dia tengok pinggan kita, dia angkat udang tu dia buh. Nah, hantar ambil ni. Dia ambil luk ni pula buh, makan. Syekh Nasri, dia tu guru akhlak, adab. Jadi kita bila kita ada luk lain, kawan kita tu luk lain, adab kita, jangan tunggu dia minta maaf nak nak sikit, jangan angkat buh dalam pinggan dia. Kita anak daging, kat cukup je dia kata, hei daging jangan, aku tak makan. Okay, tarik balik ya. Tapi kita tu angkat, nak letak dalam pinggan dia, buh dia. Ini adab waktu nak makan.